siapa? Sendiri. Sendiri? Oh, kalau latihan di mana? Sanggar. Sanggar? Sanggar. Kamu bisa nari apa aja? Anoman. Anoman, terus apa lagi? Barong. Barong? Apa lagi? Berapa? Umur berapa? Reok. Reok, waduh. Reok yang pakai gini. Iya, ini digigit itu ya? Oh, kamu kalau reok jadi reoknya atau jadi undul? Reok. Oh, reok ya. Oh, kamu umurnya berapa? Tiga. Masa tiga tahun? Ya, udah sekolah belum? Sudah. Mas berapa? TK. TK besar apa kecil? Besar. Oh, besar. Loh, ini kok anomanya nggak pakai ininya putih-putih? Itu di sekolah. Oh, di sekolah. Ini anomanya masih kecil, jadi belum berewaan ya? Ya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Relief ini bercerita tentang anoman opong. Oh, anoman opong ini. Ramayana ini, Pak. Ramayana. Ini kan waktu anoman duto. Itu kan waktu dia di atas taman itu membakar itu kan. Satu relief yang di lantai bawah ini anoman opong, ini fragmennya Ramayana anoman opong. Jadi ada dua relief yang di lantai satu itu Ramayana, yang di lantai dua Krishnayana. Ya, monggo. Nanti kita lanjutkan. Ya, lanjut. Ya. Cerita apa, Pak? Kapal berantas, Pak, ini, Pak. Oh, itu berantas ya? Iya, Pak. Okay. Kapal sungai. Jadi ini gambaran tentang kapal sungai. Ini tahun berapa, Mas? Ini kalau bangunan ini 1375, Pak. Era Hayamuruk, Pak. Hayamuruk, ya. Jadi candi penataran ini lintas masa, Pak. Mulai dari masa Kadiri, Singasari, dan Majapahit. Ini alat musiknya. Ini kalau di Bali, betul. Kalau di Bali masih ada. Ini namanya reong. Reong. Jadi ini seperti kenong, tetapi ada resonatornya. Oh. Jadi ada pemain ini. Oh, terus ini simba, ya? Pak. Ceng-ceng kalau di Bali. Oh iya. Gitu. Jadi ansambel musik ini di Jawa ada, tapi sekarang udah enggak ada, di Bali masih. Masih gitu. Ya. Ini cerita Panji ini. Iya. Bagian dari cerita Panji. Ini cerita tentang jaruman atat. Ini cerita Panji yang salah satu ikonnya itu yang burung pos itu, Pak. Ini kita lihat. Oh. Burung yang membawa surat ya diterbangkan. Iya, merpati pos ya. Iya, kalau ini bukan merpati, jadi perot, Pak. Jenisnya kakak tua ya. Iya, betet. Betet ya? Betet lokal Blitaran itu ya, Blitar Selatan. Itu kan ada gunung namanya Gunung Betet dan sebagainya. Oh, itu. Iya. Betet, ini kelihatan ya? Dia menyeberang, iya. Ini melintasi perairan ya. Laut ya ini ya? Sungai nampaknya, sungai. Pak, ini berantas. Jadi ini membawa surat dari Panji untuk kekasihnya. Karena Panji sedang menjalankan kegiatan pembelajaran di seberang. Nah, kekasihnya sakit gitu ya. Nah, untuk menyembuhkan dari psikosomatiknya itu dikirimlah surat cintanya kepada Sekar Taji. Ini Sekar Taji, Pak. Kayak judul dari relief ini namanya Jaruman Atat. Jadi jaruman itu nama burungnya, atat itu artinya burung, Pak. Jadi manuk jaruman. Nah, gitu. Jaruman atat. Ini Jawa kuna, Pak. Oh, Jawa. Oh, bahasanya Jawa kuna, tulisannya Jawa kuna. Nah, ini ada sungai, ada apa, perahu sungai itu ini. Iya. Perahu kecil. Jadi si gemuk dan si kurus, Pak. Nah, jadi si gemuk dan si kurus. Jadi si gemuk dan si kurus. Ini, Pak. Jadi anu, ternyata ukuran dari peribadatan itu bukan kerasnya beribadah, tapi ketulusannya, gitu ya. Nah, jadi si Gagang Aking itu begitu karena bertapa sangat keras. Itu sampai ini, aking itu kurus. Kurus. Ya, gitu ya. Nah, sebaliknya adiknya, Bubuksa itu dia ya kalau lapar ya makan gitu ya. Nah, sehingga dia gemuk gitu ya. Nah, diujilah oleh Kalawijaya. Ini Dewa Siwa. Dewa Siwa yang menjelma menjadi harimau putih, harimau gitu. Persis diri tadi. Ya, menanyakan, dia kalau enggak dapat mangsa dia mati gitu. Oleh karena itu dia bertanya awalnya pada kakak pada Bubuksa yang si gemuk itu. Si Gagang Aking, ya. Si kurus itu, apakah bersedia saya mangsa untuk menyelamatkan jiwa saya? Oh. Gagang Aking alasannya loh, saya itu tinggal kulit dan tulang gitu ya. Karena itu mendingan ke sop. Adik saya yang gemuk gitu. Saya masih disop dulu. Nah, ternyata adiknya yang kemudian tulus. Oleh karena itu ukuran pencapaian moksa
itu antara lain ketulusannya. Akhirnya gitu. Oke, akhirnya. Akhirnya oke, dan dia mencapai moksa, nah, tidak sampai. Hanya pengujian ya. Itu hanya pengujian aja, Pak. Jadi kayak cerita anu ya. Korban ya. Betul, betul, ya. Betul. Jadi pupuk sanya naik harimau. Nah, pupuk sanya diberi peluang lebih, diberi kemudahan lebih dengan menaiki harimau putih. Ya. Sementara kakaknya si kurus, ya bisa nyampe moksa, tapi melaku gondelan buntut. Oh, karena ketulusan keikhlasan. Iya, ketulusan keikhlasan. Ini loh, Mas. Ya. Zaman dibangun macan, sih. Ada yang menarik nih, yang Dewi Sri ini, Pak. Dewi Padi. Padi. Mentosin apa, Pak? Ya, Bu. Jadi terutama ini, Pak, yang menarik, Pak. Jadi ini Sri, jadi ini istrinya Wisnu. Nah, Wisnunya digambarkan di situ. Sebagai Dewi Padi. Dan ini jelas sekali, padinya itu terlihat di belakang ini, Pak. Ini ada padi, ada mantel, gitu ya. Cuma digambarkan lebih gede ya, ini iya, yang seperti candel. Candel yang bawah. Nah, oleh karena itu kalau Dewi Sri itu kemudian diyakini sebagai Dewi Padi ya. Nah, di berbagai ya, di Sunda, di Ibu Haji, Kang Sri dan sebagainya ya. Ini di era Majapahit ini juga dijadikan sebagai Dewi Sri juga. Dewinya para petani, Pak. Betul. Oke, terus yang ini ya, namanya ya. Nah, ini ada Ganesha di dalam, Pak. Jadi kenapa Ganesha itu tidak lazim ini, Pak? Di bilik utama. Kenapa nggak lazim? Karena biasanya Ganesha itu di belakang, tapi di sini ditempatkan di bilik utama. Mengapa ditempatkan di bilik utama? Karena candi ini fungsinya untuk meredam murka kelut, Pak. Ya, Ganesha itu punya fungsi sebagai Vigneswara, penghalau bahaya gaib. Penghalau bahaya. Ya. Nah, itu makanya mengapa Ganesha itu ditempatkan di Garbhagriha? Karena penguasa kelut yang di dalam negara Kartagama itu disebut Sang Hyang Acalapati itu tidak murka gitu ya. Karena gunung kelut kan gunung api. Ini kan lereng Baradaya kelut. Baradaya kelut. Tapi Ganesha itu punya fungsi penghalau. Oh iya, karena itu ditempatkan di tempuran bukan yang ilmu pengetahuan itu. Salah satunya, satu, Pak. Dia punya dia punya banyak ya. Punya banyak anu fungsi kebodohan. Nah, kebodohan. Jadi ya sama penghalonya ya, penghalau kebodohannya. Ini sudah anu ya, sempat direnov ya ini. Ya, sudah, ya. Pak, sudah. Dulu sempat runtuh nih, Pak. Jadi yang pertama apa ya? Merenovasi ini kan zamannya Raffles. Iya. Jadi dulu kan terkubur ini, Pak, kalau lihat iya, itu Pak. Ya. Jadi tanah ini datarannya itu loh, Pak. Pasir itu sampai setinggi ya? Itu. Iya. Ya kan yang Borobudur sini ya. Betul. Iya, ya ini dekat Gunung Api ya. Nah, itu biasa kalau di pintu masuk kan ada relief kala ya. Dan sebagai dan ada angka tahun di bawahnya. Dan ternyata zaman itu udah ada selfie, Pak. Endi? Nah, tangannya ini. Oh, di tangannya ini. Di sini ada satu aspek yang cukup unik ya. Jadi bagaimana penggambarannya ini kan kerajaan Cedi ya. Cedi ya, Pak ya. Ya, Cedi. Nah, kalau kita lihat pakaian ini kok enggak kayak orang Jawa ini ya. Kayak apa ya? Dari Indonesia Timur ya. Iya, kayak Italia. Kayak Aztec malah ini. Kayak Roma. Heeh, betul ya, kayak Roma kayak pakaian ada Aztec. Makanya ini agak gitu. Jadi pakaiannya seperti pakaian bangsa Amerika terus ada kaktus. Ada kaktusnya. Jadi itu mungkin dia pernah berkomunikasi ketemu, betul. Atau memang spiritualitasnya sama. Betul, betul. Ini Pak Kajan, ada kejahatan itu setiap masa punya ini. Jadi ini ada pembegalan. Oh, ini begal. Oh, ini todong ya? Todong, sama, ditodong agak tangan. Jadi dia awalnya dia nyuri. Iya. Jadi membawa ini nyuri. Harta, tapi kemudian di jalan ganti dipegal gitu. Jadi sebenarnya cerita filosofi aja ya. Iya, iya. Pencuri yang ojo mbok lakokno ngono gitu kira-kira ya. Iya, iya, iya. Munut yo. Yang SD siapa? Yang SD?
Wah, Dek. Kelas berapa, Dek? 5. Dibuka, dibuka. 5. Kelas berapa? 5 juga. Satu sekolahan. Yang ngelatih siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Mana sinyalnya mana? Oh, yang itu. Oh, yang satu. Iya, iya, iya. Nah, kok sinyalnya cuma satu? Yang lain ya. Mana? Yang lain baju hitam. Baju hitam. Ternyata sindanya cuma satu, yang lain belum bangun. Ya. Ya. Makasih, latihan terus, semangat terus ya. Ya. Jadi di Candi Penataran ini tadi dijelaskan ya, sejarah-sejarah tentang relasi manusia dengan manusia, budaya dengan budaya, termasuk value nilai-nilai yang ada di sana. Tapi intinya semua pesan-pesan kebaikan ya, pesan-pesan kebaikan, dan kita bisa melihat dari kearifan-kearifan yang nenek moyang kita lebih dulu mengajarkan. Mudah-mudahan relief ini juga bisa menceritakan masa lalu yang ditarik kepada masa kini sehingga kita belajar betul-betul. Kalau Bung Karno bilang ya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu ini. Ini cerita yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan semua akan bisa belajar dari pengalaman atau sejarah yang ada di Candi Penataran. Oke. Selamat jalan.